Masih dari dalam negeri, Persis Solo kembali melakukan laga uji coba menjelang bergulirnya Liga 1. Kali ini yang menjadi lawan adalah Persebaya Surabaya. Pada Sabtu malam, Persis Solo akan melakoni laga persahabatan melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya, anak asuhan Leonardo Medina pekan lalu beruji tanding melawan klub Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors. Pada laga ini, Medina akan mencari formulasi yang cocok bagi Liga 1 musim depan. Selain itu, pada laga ini Laskar Samber Nyawa juga akan melakukan peluncuran jersey untuk musim depan. Keuntungan dari laga Persis melawan Persebaya akan digunakan untuk amal. I think every match is different, even though the lineups and even though the strategy could be the same, the matches and the match situations can change. And I think it's not an asset that we must to be focused because in the final the players need to develop and need to perform.